Woi adik. Kalian dari mana? Kok bisa bareng begini? Maaf Bi, Abi teh jangan salah paham dulu. Tadi motor Hasna remnya blong pas di kebun mangga. Untungnya teh ada Faris Bi. Kalau nggak ada Faris. Betul Pak Haji. Frank Rocker teh udah nyelamatin nyawanya Neng Hasna. Ya syukur atuh kalau kamu menolong dia. Ya udah saya ucapin terima kasih ya. Beres, Frank aja tenang. Kalian teh boleh-boleh saja bilang berjasa. Tapi warga teh sudah bulat buat ngusir kamu dari sini. Tewak. Salah gua apaan, Frank? Gak usah pura-pura deh, ya. Gara-gara kamu, kampung kita ini jadi gak aman. Bukan begitu? Jadi gak nyaman di sini. Lu gak usah asal nuduh gue ya. Udah, gak usah denger omongannya. Sekarang kita seret dia dari kampung ini secara paksa. Diam. Jangan ada yang maju lo semua ya. Jangan ada yang maju. Gak senang gua sama semua. Faris, udah kamu mengalah aja. Saya juga gak suka dengan cara begini. Tapi mau dibilang apa kalau Pak RW sendiri bikin petisi dan warga setuju kamu diusir dari sini? Iya, udah Pak Haji. Udah Pak Haji, tenang. Saya ngerti. Saya cabut dari kampung ini, Pak Haji. Frank. Saya beres-beres dulu deh. Frank Rocker. Apa-apa, Frank? Pak, ampuni kami, Pak. Kami merasa bersalah, Pak. Ampuni kami, Pak. Kalian ini siapa? Kita maling, Pak. Tuh, lihat. Ada Frank malingnya, Frank. Masa gue sih lo sangkain? Jadi, kamu teh yang maling rumah saya, iya? Betul, Pak. Kami yang mencuri uang Bapak di rumah dan mengikat istri Bapak di rumah, Pak. Ampuni kami, Pak. Ya udah, mau dibilang apa kalau udah begini? Jadi menurut kalian bagaimana? Udah Pak Haji, mereka kan udah minta maaf. Ya sudah, ampuni saja. Namanya juga orang udah minta maaf. Terus uang saya teh kemana? Ayo di sungai, Pak. Aduh, mana teh kumaha? Masa uang saya dibuang ke kali? Kanyutkin. Gak bisa, Pak. Iya, Pak. Nah, pamit pulang ya, Bi. Ya udah, hati-hati jalan. Jazakallah, Faris. Apaan itu? Artinya teh semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Semoga aja Allah ngebalasnya pakai cinta kamu. Aku pasti senang banget. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Ya udah, kita ya lepas dari tuduhan fitnah. Iya, Pak. Ini siap, ya. Bangga. Haji, bentar, Pak. Hati-hati nih camar gue. Apes banget nasib kita hari ini. Maling nate sudah menyerahkan diri. Tapi uang kita tetap hilang. Ya Allah. Itu kan bukan jumlah uang yang sedikit. Mbak. Pelan-pelan, Kak. Ayo. Abah! Abah! Tapi Hasna ya, saya mah salut banget sama A.A. Rocker ya. Dia mah kelihatan banget gitu kalau benar-benar cinta sama kamu. Perhatiin ya, dia mah bela-belain tinggal di kampung gitu ya. Udah gitu mau belajar Al-Qur'an padahal mah teu bisa kan. Aduh, langka laki-laki kayak begitu mah deui kayaknya. Enggak, kamu tuh yang ngomongin itu terus, Dina. Halo, assalamualaikum. Saya ini udah deket kamu Ciherang. Kita nanti mau ketemu di mana ya? Oh iya Mbak, tunggu di balai desa aja ya Mbak. Oh, oke. Assalamualaikum. Seneng banget, Frank. Aduh. Gue
bisa nolongin my bidadari Frank. Lu bayangin kalau misalnya nanti gua jodoh gitu sama Hasna. Pasti kejadian-kejadian kayak gitu tuh bakal diingat seumur hidup sama dia. Iya gak sih, Frank? Frank. Frank. Mana apa, Frank? Enggak, Frank Rocker, enggak. Kenapa senyum-senyum sendiri kesurupan lo, Frank? Neng Dina. Dina temennya Hasna, kenapa? Saya itu udah lama tuh, Frank Rocker. Seneng sama Neng Dina. Oh. Takis lah, Frank. Takis? Sikat, maksudnya sikat. Sikat kumaha tuh? Maksud gue lo tembak.